Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya guys, so hari ni aku punya planning untuk aku rasa aku nak buka aku punya dashboard dalam ni. Sebab enjin dah naik. Apa semua benda-benda tu semua dah pasang. Lepas tu aku rasa aku nak cuba buat wiring hari ni. Aku nak cuba kemaskan wiring. Tengok daripada enjin ni, daripada enjin bawa ke dalam, nanti dashboard semua aku akan buka balik lah. So aku ingat hari ni aku nak buka dashboard. So okey, jom kita buka. Okey, enjin dah pun dinaikkan, nampak. Kalau korang follow aku punya video sebelum ni, macam mana cara aku naikkan enjin, enjin pun dah naik. So wiring dekat dalam ni semua aku dah pasang. Nanti ada satu wiring lagi daripada dashboard, dalam dashboard ni, keluar sini, dalam dashboard tu aku akan letak ECU, demo apa semua kat dalam lah. So nanti ada satu fuse box dekat sini. Nanti kejap, ada wiring kejap aku tunjuk kau. Okey, ni dia wiring dia. Aku tak tahu sama ada ni wiring Myvi 1.0 ke ataupun Viva ke, aku tak pasti. Ada orang cakap ni wiring Viva. Lepas tu ada orang cakap ni Myvi punya 1.0 ni, aku pun tak pastilah. Tapi yang penting aku nak masuk wiring ni balik dekat dalam dashboard. Aku tak nak banyak potong lah, maknanya daripada dalam, daripada body ke dalam, aku pakai kancingnya. Daripada dashboard ke sini, aku akan convert semua wiring Myvi ni. Maknanya aku tak banyak potong lah, potongan tu tak banyak. Tapi daripada dalam sini pakai kancing, ke sini ke enjin pakai Myvi. Okey. So ini hari kerja kita buka dashboard ni balik. So bila aku buka dashboard, nanti korang akan tahu macam mana dashboard aku modify, macam mana aku tunjuk balik. Macam mana aku modify dashboard. Okey. Okey, untuk pengetahuan korang, dashboard aku ni dashboard kenari, okey. Dashboard kenari. So aku dah modify dashboard kenari ni, aku masuk kat kancil ni. Ramai juga yang tanya sebenarnya macam mana aku masukkan dashboard kenari sebenarnya kan. So sebenarnya kalau korang nak tengok episod aku masukkan dashboard kenari ni, ada dekat aku punya channel, dekat aku punya video, korang boleh semak-semak balik dekat bawah tu. Tengoklah macam mana cara ni. Tapi ini hari aku akan buka balik dashboard ni, sebab aku nak buat wiring balik. Lepas tu aku nak tarik semua balik yang bawa wiring baru. So agak leceh jugalah nak buka dashboard ni. Tapi yang penting kita buka je lah. Okay, jom kita buka dulu. Right. Hey guys, payah betul nak buat kerja sempit-sempit ni. Aku ingat aku nak buka seat ni. Dua seat ni aku nak buka. So senang sikit kerja aku nak buat dekat depan ni. Lagipun seat ni aku nak modify sebenarnya. Seat ni terlampau tinggi aku rasa. Kalau aku duduk, dia punya kedudukan daripada aku punya ni ke sini dekat sangat. So aku nak rendah sikit seat ni. Tengok macam mana lah cara yang aku nak rendah kan. Alang-alang aku nak buat modify seat ni, alang-alang buka lah tu kan. Kita buka dua-dua seat ni, kita buka. So senang sikit kita nak buat kerja dekat belah depan ni. Tak ada kawasan sempit gila. So aku buka lah seat ni. Seat ni aku buka, ni buka. Baru kita boleh buka dashboard ni. Senang sikit nak buka lah kan. Nak buat wiring ke apa semua senang sikit lah. So kita buka dulu eh. Alright. Love and everything that I needed. I know
Okey, kita dah buka seat ni. Nampak, barulah ada ruang sikit kita nak bukakan dashboard ni. Sebab bila kita dah buka seat ni kan ada ruang sikit, kan senang buat kerja kan. Okey. So, bila dah buka semua ni, kita buka dashboard ni pula lah. Lepas tu kita setting wiring. Okey. Dashboard dah pun kita keluarkan. Alright, kita dah keluarkan dashboard ni. So senang sikit lah kita nak pasangkan wiring kat dalam ni. Okay. Ni nampak terburai, terburai wiring kan, terburai semua kan. Korang tengok lah, korang tengok lah progress ni macam mana. Okay. Penat juga lah. Satu hari juga nak buka dashboard ni sahaja tu. Empat tak sempat ni. Kita buka wiring lama dulu, lepas tu kita masuk wiring baru. Okay. Okay guys, hari tu aku ada beli apa nama ni? Ni apa nama ni? L9 punya cooling coil. Cooling coil punya aircon ni L9. Aku tu hari aku dah beli satu set tau. Satu set compressor, cooling coil ni, betul filter, betul dengan dia punya hose-hose aircon lah. So aku fikir aku nak pasang balik L9 tu. Aku tak pakai kancil punya ni, aku pasang L9 kat sini. Rasa boleh muat je tidak kan? Kalau boleh muat ni, confirm sejuk aku punya kereta ni. Pakai L9 punya set kan, set aircon. Dia dah beli dah dekat sana, ada dekat sana, aku ada beli. Boleh tak boleh? Kita kasih boleh. Okay, itu yang kita nak. Okey. Kalau tak boleh juga, kita bagi boleh juga masuk dia kan. Okey. Guys, okey, aku ingat sampai sini sajalah konten kita pada hari ini. Next content kita cuba tanggalkan semua wiring-wiring lama yang dekat ada dekat dashboard ni. Kita masuk wiring baru. Lepas tu kita masuk cooling coil untuk L9 sekali. Okay, lepas tu tu je lah, tunggulah the next video. Okay, korang follow aku punya channel ni, korang follow tau. Okay, korang kena tekan butang subscribe dan tekan butang notification supaya korang tak tinggal aku punya video akan datang nanti. Dia akan bagi tahu. So, thanks guys. Sampai sini saja. Thanks for watching. And then jangan lupa tekan like, tekan subscribe, komen sikit-sikit kalau berkesempatan tu korang komen sikit. Lepas tu tekan notification. And then itu sajalah. Okay guys. Thanks for watching guys. See you in the next video. Okay, bye-bye.